Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Anung Rano Karno, mendapatkan dukungan dari warga Sulawesi Utara yang berdomisili di Jakarta. Dihadiri 5.000 warga Sulawesi Utara yang berdomisili di Jakarta, deklarasi simpul relawan Fathers for Pramdul diselenggarakan di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono mengaku semakin semangat mendapatkan dukungan dari kelompok lintas latar belakang untuk memenangkannya di Pilgub Jakarta bersama Rano Karno. Saat awak media menanyakan tanggapan Pramono terkait paslon gubernur lain yang sudah berkunjung ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ia mengatakan untuk fokus terlebih dahulu bertemu dengan komunitas-komunitas di Jakarta. Mengadakan acara yang sungguh di luar dugaan saya. Dalam bayangan saya mungkin yang hadir 200 orang karena ini komunitas masyarakat Sulawesi Utara, ternyata bukan. Yang hadir 5.000 orang dari seluruh komunitas yang ada di Jakarta, terutama di akar rumput. Saya mengucapkan terima kasih dengan The Father yang benar luar biasa, yang memberikan support dukungan juga luar biasa. Dan praktis mereka benar-benar mendukung dengan hati. Saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas di Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.